Ma'had Muhammadi, Rantau Panjang. Air sudah surut, tapi cuma setakat ini saja. Kenderaan berat boleh lalu untuk ke ICQS. Pantai timur sudah kering. Ini begini suasana di simpang 4. Traffic light Wanggul Kuling. Air di Gertak Anak Buaya, air mengalir deras ke bawah dekat dengan pencawang elektrik. Terdapat beberapa orang penjana ikan sedang menunggu kalau ada ikan yang timbul. Perkuburan baru Rantau Panjang digenangi air. Kubur baru ini masih belum digunakan buat masa ini. Ini keadaan air ya. Ini kedai Bokso Yusof Rek Giabak. Air ada kat situ ya, depan tu air melimpah. Di sini dan di apa ni, Pantai Memat dan depan klinik baru Rantau Panjang.